pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita ditanya untuk memilih lebih baik mana, ilmu atau harta, maka kita bisa bercermin dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki ilmu. Di antaranya adalah menantu Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah gerbang untuk sampai kepada ilmu tersebut. Setelah sabda Nabi tersebut, kaum Khawarij mendengar sabda Nabi tersebut, lalu ia iri ketika Ali lah yang dijadikan orang yang berilmu di antara mereka. Lalu orang Khawarij ini berkumpul 10 orang dan berdiskusi untuk menanyakan satu pertanyaan kepada Ali bin Abi Thalib. Satu pertanyaan dengan 10 orang tersebut bertanya. Jadi ke 10 orang tersebut bertanya kepada Ali dengan satu pertanyaan. Jika jawaban masing-masingnya adalah sama, berarti Ali bukan orang yang berilmu. Tapi jika jawaban masing-masing dari mereka itu berbeda, bisa dikatakan Ali adalah orang yang berilmu. Seorang di antara mereka datang kepada Ali bertanya, "Hai Ali, mana yang lebih baik, ilmu atau harta?" Lalu Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang tersebut bertanya kembali, "Karena apa?" Ali pun menjawab, "Ilmu itu warisan para nabi dan harta itu warisan Qarun dan Syaddad dan Fir'aun serta lainnya." Akhirnya orang yang pertama tersebut pergi. Lalu orang yang kedua datang kepada Ali dengan pertanyaan yang sama, "Lebih baik ilmu atau harta, wahai Ali?" Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Lalu orang tersebut bertanya kembali, "Karena apa?" Ali menjawab, "Ilmu menjagamu, sedangkan engkau yang menjaga harta." Kembalilah orang tersebut datang, orang ketiga dari Khawarij kepada Ali dengan menanyakan pertanyaan yang sama, "Lebih baik mana, ilmu atau harta?" Lantas Ali pun menjawab, "Pasti, sudah pasti ilmu." Lalu ditanya lagi, "Karena apa?" Ali menjawab, "Pemilik harta mempunyai banyak musuh, sedangkan pemilik ilmu mempunyai banyak teman." Akhirnya orang ketiga pun pergi. Datang orang yang keempat untuk menanyakan hal yang sama, "Mana yang lebih baik, wahai Ali, ilmu atau harta?" Ali pun menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya kembali, "Dengan dalil apa?" Ali menjawab, "Apabila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Dan jika engkau amalkan ilmumu, ia akan bertambah." Datang orang yang lain selanjutnya dengan pertanyaan yang sama, "Apa jawaban Imam Ali?" "Ilmu lebih baik daripada harta." "Dengan dalil apa?" "Pemilik harta bisa dipanggil si pelit dan menjadi hina, sedang pemilik ilmu dipanggil dengan sebutan agung dan mulia." Kemudian orang tersebut pergi. Datang orang selanjutnya dari Khawarij dan menanyakan hal yang sama, "Lebih baik mana, Ali, ilmu atau harta?" Ali pun menjawab, "Sudah pasti ilmu." Lalu bertanya lagi, "Dengan dalil apa?" Ali menjawab, "Pemilik harta akan dihisab pada hari kiamat, sedangkan pemilik ilmu akan memberi syafaat pada hari kiamat." Datang orang selanjutnya dengan menanyakan pertanyaan yang sama, Ali pun menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Kemudian orang tersebut bertanya kembali, "Dengan dalil apa?" "Karena apa?" Ali menjawab, "Harta itu makin lama didiamkan makin bertambah usang, sedangkan ilmu itu tidak bisa lapuk dan usang." Kemudian pergilah orang tersebut. Datang orang selanjutnya menanyakan hal yang sama, Ali pun menjawab, "Sudah pasti ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya kembali, "Karena apa?" "Harta itu bisa membuat hati menjadi keras, sedangkan ilmu itu menerangi hati." Datang lagi orang yang terakhir dengan pertanyaan yang sama, "Mana yang lebih baik, ilmu atau harta, wahai Ali?" Ali pun menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang tersebut tanya kembali, "Karena apa lebih baik?" Ali menjawab, "Pemilik harta dikatakan sebagai pemilik dengan sebab harta, sedangkan orang yang berilmu mengaku sebagai hamba Allah." Akhirnya kesepuluh orang tersebut berkumpul dan menyatakan bahwa Ali adalah orang-orang yang berilmu. Bahkan sampai Ali, ketika mereka ada lagi dari mereka yang ingin bertanya,
Maka kata Ali, akan kujawab dengan jawaban lain selama aku hidup. Kemudian datanglah mereka dan menyerah semuanya. Diambil dari kitab Mawa'idhul Usfur halaman 4.